cantik sekali. Didandanin apanya cantik loh. Iya. Gila deh Ali Best. Gimana ketika kamu minta si Marjin untuk jadi istri kamu, ngomongnya itu gimana? Jatuhnya ya enggak sih, kayak ngobrol sama orang. Ali ngomongnya ke orang tuanya. Ngomongnya gimana, Li? Ngomong dong. Ya gimana coba? Kayak ngomong aja gitu, mau serius. Ya coba ngomong ibaratnya, ini aku mamanya Marjin, ini papanya Marjin. Ini papanya, ini mamanya Marjin ya. Coba. Ini mamanya, ini papanya Marjin. Enggak, ini adik mamanya dong. Oh ya, adik mamanya ya. Eh, papanya Marjin sini. Kenapa sih lu gak mau banget jadi papa-papa? Marjin sini. Ini mamanya Marjin. Aku mamanya Marjin ya. Karena kan ini panggilnya Mami. Aunty. Aunty dan Mami. Sebenarnya intinya kita lagi ngomong-ngomong ringan aja sama papa. Papanya Marjin. Papa di sini. Papa. Eh, gak ada. Gue aja. Gak mau. Gue punya laki ini, lu aja. Ini omnya. Omnya Marjin. Ya, om, silakan. Pokoknya kayak ngobrol-ngobrol aja kayak kapan Li kita dinner sama keluarga segala macam. Mau dinner sama keluarga kapan? Ya udah boleh kapan aja. Ya coba ngomong-ngomong. Coba ngomongnya gimana? Enggak sih, papanya sih sebenarnya kapan? Papanya mana? Papa ini udah. Ayo papa. Oke, action. Dia ngomong. Ya silakan. Ayo papa. Ayo papa. Itu dia ngomong, dia ngomong. Action. Ajakin dinner gitu. Li kapan? Oh, ngajakin dinner ya. Udah, tuker aja ini mamanya gitu. Sama orang tuanya kayak nanya kapan bareng dinner sama papa mamanya Ali. Memang kamu rencananya kapan mau ngajak dinner Marjin? Ya Ali sih kapan aja bisa. Ya udah akhirnya pas akhirnya kita nentuin jadwal makan sekaligus. Di situ kayak mau kapan nih diseriusinnya? Memang kamu betul-betul kalau Ali tuh mau makan malam aja sama Aunty. Kamu memang benar-benar emang Aunty, karena Aunty tuh anggap mewah banget loh. Aunty tuh antingnya 5 karat gitu. Atas kita juga birkin. Mungkin kita berdua aja kita makan malam ya. Gimana Ali? Papa, jadi papa. Papa. Tapi aku suka banget gentle. Ali natural waktu dia nangis. Iya. Ini bukan dia natural, emang dia beneran cinta, iya. Dia sayang. Dan dia pertama kalinya, Karen. Maksudnya dia pertama kalinya terus dapat seorang wanita. Nah, kalau lu kedua kali nanti gimana nih? Kalau kedua kali? Kalau kedua kali biasanya gini ya, kalau orang yang sudah pernah gagal kedua kali pasti dia akan menangis. Maksudnya gini, menangis bukan dibuat-buat tapi dia tidak mau gagal untuk kedua kalinya. Oke, kirain kedua kali karena siap untuk cerai jangan lagi, gitu. Kan? Jahat si Oma, jahat lu ya nenek. Gak boleh gitu. Tolong hargain dia yang menikah 3 kali, bukan dia yang menangis tapi istrinya yang menangis. Menangis bahagia, terharu dong. Ya, bahagia dong. Silakan duduk.